Halo Sobat Kicau Mania, selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang mengulas seputar burung-burung kecil, khususnya burung ciblek sawah dan burung kecil lainnya. Nah, di kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang cara perawatan harian pada burung sirtu agar gacor dan stabil ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sedang mempunyai burung sirtu, alangkah baiknya disimak video berikut ini. Kami ajak teman-teman semua untuk berdiskusi dan belajar bersama ya teman-teman. Mudah-mudahan perawatan yang biasa kami terapkan ini cocok juga untuk perawatan burung sirtu teman-teman semua. Nah, seperti apa perawatan harian yang biasa kami terapkan pada burung sirtu ini, silahkan disimak video tutorialnya ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama yang biasa kami terapkan di setiap harinya adalah terapi embun ya teman-teman. Nah, terapi embun ini sangat bermanfaat sekali untuk burung, khususnya burung sirtu ya teman-teman. Karena apa manfaat dari terapi embun pagi, yaitu bisa mendongkrak birahi serta bisa menambah kegacoran burung sirtu ya teman-teman. Selain itu, manfaat embun pagi bisa burung sirtu ini bisa bisa tambah ngemplong dan suara tambah kencang ya teman-teman jika kita konsisten diterapkan di setiap harinya. Nah, setelah terapi embun selesai, kita selanjutnya pemberian ekstra puding ya teman-teman. Nah, menjelang pagi burung sirtu kita ini berikan ekstra puding atau pakan tambahan seperti jangkrik, ulat Hongkong, kalau ada kroto ya teman-teman. Tetapi dalam perawatan harian pada burung sirtu yang kami rawat ini, untuk kroto tidak pernah kami berikan pada sirtu ini ya teman-teman. Namun yang saya berikan cukup jangkrik dan ulat Hongkong. Nah, untuk settingan hariannya pada burung sirtu ini biasa kami kasih di pagi hari jangkriknya 3 ekor serta ulat Hongkongnya 21 ekor ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kaget kok ulat Hongkong diberikan banyak ya teman-teman, dengan porsi banyak gitu. Apa tidak ada efek pada burung sirtu rawatan ini? Nah, mungkin pasti teman-teman bertanya. Gini ya teman-teman, untuk pemberian, khususnya pemberian ekstra puding ulat Hongkong, sebenarnya jika kita terapkan pemberiannya itu pada burung sirtu sejak kecil, kita terapkan ulat Hongkongnya itu, jadi saat dewasa seperti ini jadi tidak kaget lagi dan tidak akan berpengaruh pada bulu dan matanya karena sudah terbiasa kami berikan ulat Hongkong dengan takaran yang banyak ya teman-teman. Nah, maka dari itu jika teman-teman sedang mempunyai anakan, alangkah baiknya ulat Hongkong menurut saya sih lebih baik dikasih minimal 10 atau lebih ya teman-teman. Jadi di setiap minggunya bisa teman-teman tambahkan lagi sampai nanti mentok di berapa ekor gitu nantinya ya teman-teman. Nah, seperti perawatan sirtu saya ini tidak langsung saya berikan 21 ekor, jadi pemberiannya secara bertahap gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah setelah dewasa seperti ini burung sirtu terlihat ada perubahan dan hariannya gacor dor ya teman-teman. Nah, seperti itu mungkin teman-teman yang biasa saya berikan ekstra puding hariannya. Nah, untuk selanjutnya, setelah pemberian ekstra puding diberikan, langkah selanjutnya kita mandikan ya teman-teman. Untuk sirtu yang saya rawat ini kadang saya mandikan seminggu itu 2 kali cukup ya teman-teman. Sisanya situ ini mandi sendiri. Nah, setelah selesai dimandikan, langkah selanjutnya burung sirtu kita ini jemur. Untuk penjemuran cukup 1 sampai 1,5 jam di setiap harinya ya teman-teman. Manfaat penjemuran ini selain mendongkrak birahi, burung sirtu kita akan tetap terjaga kesehatannya. Nah, sambil burung sirtu kita ini dijemur, kita bersih-bersih dulu sangkar hariannya agar bersih dari kuman dan bakteri ya teman-teman. Jika penjemuran selesai, langkah selanjutnya kita angkat dan simpan di teras ya teman-teman hariannya. Biarkan burung sirtu kita ini disimpan hariannya di luar ya teman-teman. Nah, pada jam 5 sore kita kasih lagi ekstra puding jangkrik dan ulat hongkong seperti yang seperti pemberian di pagi hari ya teman-teman. Jadi kuncinya teman-teman agar burung sirtu kita ini stabil bunyi, untuk pemberian ekstra pudingnya harus konsisten ya teman-teman. Misalkan jangkrik 3, ulat hongkong 21 pada settingan saya ini harus tetap segitu ya teman-teman, agar tetap stabil bunyi, agar tetap stabil gacornya ya teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman yang dapat kami sampaikan mengenai perawatan burung sirtu agar bunyi stabil versi saya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan ini. Nah, jika teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai pembahasan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kami bisa bantu menjawabnya ya teman-teman. Nah, dukung terus channel kami ini agar tambah berkembang lagi dengan berpartisipasi untuk mengklik tombol merah, subscribe, like, serta komen, serta menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami ini ya teman-teman. Nah, akhir kata terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.